pertama saya mengapresiasi ya, terutama ada Bang Ardiansa, kemudian teman-teman ada FKPT, FKUB, kemudian juga ada beberapa ini EKDMI segala macam yang sangat apa ya, sangat kompak ya, terutama untuk menggelorakan tentang kepedulian terhadap fenomena radikalisme dan terorisme terutama di Lampung ya. Kebetulan di Lampung juga banyak mitra-mitra BNPT, ada FKPT juga, ada beberapa tokoh dan lain sebagainya. Dan tujuannya tentu saja ini untuk meresonansi dan mengajak segenap masyarakat terutama di Lampung untuk peduli terhadap radikalisme dan terorisme. Ini pentingnya silaturahmi kebangsaan yang tidak dilakukan dengan terlalu formalitas ya. Ini kan formal ya, tetapi lebih informal sehingga semuanya bisa berbicara. Masukan itu penting ya, tentang bagaimana sih solusi dalam menghadapi radikalisme dan terorisme. Dan ternyata untuk menghadapi radikalisme terorisme itu ada tiga. Pertama, harus dilakukan perlawanan atau penanggulangan secara semesta, melibatkan seluruh elemen masyarakat bangsa negara. Kemudian yang kedua, dibutuhkan sinergitas dari segenap kementerian lembaga terkait maupun Pemda, termasuk elemen masyarakat di bawah koordinasi BNPT. Maka penting tadi ada Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RAMPE. Kemudian yang paling utama adalah wajibnya atau pentingnya regulasi yang memproteksi, melindungi ideologi negara sebagai pemersatu bangsa. Kenapa? Karena supaya Indonesia itu ideologinya stabil. Ya, tidak lagi ada radikalisme terorisme yang sejatinya adalah gerakan politik dengan memanipulasi agama dan ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional. Peserta silaturahmi kebangsaan wajib harus meresonansi, harus menyampaikan kepada masyarakat, pada umat, pada jamaah ataupun pada murid-muridnya. Karena ini menjadi kewajiban kita semua. Ya, kami BNPT hanya mengkoordinir sebagai institusi negara yang bertugas merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan. Yang pertama bahwa mengenai masalah radikalisasi bangsa ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Ya, tanggung jawab dari semua elemen, termasuk kami diantaranya adalah Forum Kewaspadaan Dini, ya kan, semua elemen masyarakat punya tanggung jawab bagaimana bisa menciptakan radikalisasi bangsa itu. Nah, kami mengundang BNPT ini tentunya karena memang BNPT adalah hak yang sangat berkompeten, ya, untuk bisa menjelaskan dan memberikan vaksin-vaksin ideologi. Nah, ini yang satu hal yang sangat penting. Ya, ini ada karena memang ideologi-ideologi yang menyimpang, ideologi yang melanggar adalah sebagai virus-virus kan, dan itu hanya bisa diatasi dengan vaksin yang sangat ada. Dan apa yang disampaikan oleh dari Pak Diri ini adalah vaksin yang diharapkan akan sangat ampuh ya, untuk menangkal paham-paham yang menyimpang. Apa yang disampaikan bahwasannya ini adalah semua ada tanggung jawab kita ya, untuk bisa bagaimana tetap mempertahankan komitmen kita yang telah kita sepakati yang tertuang dalam empat pilar kebangsaan. Satu adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI Harga Mati. Sangat relevan karena tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat itu kan mengumpulkan, mengelola, kemudian mengkoordinasikan informasi yang penting ya untuk disampaikan untuk menanggulangi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ya kan, sehingga nanti informasi dari kita dikembangkan untuk kebijakan lebih cepat untuk menanggulangi tantangan hambatan tadi itu ya, masyarakat nanti kan kita libatkan bersama untuk gitu, semuanya gitu. Bersama cegah terorisme.